Hello guys, welcome back to Senaman Nonton again. So, guys, kali ni kita nak prank Am. Sebab kita orang tak pernah tau. Dah lama tak tengok Amarah. So, kita nak beri macam Amarah. Nanti, Cik Nin jadi macam mangsa lah. Cuna habak lah apa-apa ke Am. Nah, Amarah. Sudah nangis-nangis. Ngadu. Ngadu apa-apa je lah bagi Amarah kan. Okay. So, kita buat kat atas. Okay. Boleh kan? Okay. Yeah, boleh. So, kalau korang dah ready nak tengok prank hari ni. So, let's get started. Ha. Apa? Bola. Dah ke? Dah. Semua dah. So kita tak bagi siapa. Are you ready to cry? Tak payah lagi hebatlah rasa-rasa puan. Lagi depan marah. Siap sedia lah kena marah. Okey. Okey saja. Siap sedia lah kena marah. So jom. Ada siapa kat bawah? Tak ramai je. Taruh. Ya. Rahim keluar tadi. Ya ke? Macam dia je. Lepas tu ada Aira kot bawah. Dapat tak balik lagi. Awal lagi. Najumah. Jujur nak panggil. Nak panggil Aira. 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 Sini jap. Ni ke atas. Ke atas. Ayah seorang ke bawah. Adik ni ah. Macam Aira nak makan tapi sekejap lagi kot. Ha. Oh, penat. Tu malas sebenarnya. Kenapa senang? Jom kita lepak bawah dulu tu. Tak nak. Tak nak makan tu. Ada ramai. Tak nak. Ini tak ramai. Tak nak, tak sini dulu. Ya, kita turun bawah. Kenapa? Aira tu mana senang sini. Tapi macam ada kerja dengan Cik Nen ke? Cik Nen? Tak ada, tengah ingat lagu tadi. Buat review sikit. Dengan Sundara? Corang je. Itu senang cuma kita turun bawah. Tak nak cakap santai. Cakap apa? Tak tahu. Dia. Kenapa? Kamu siapa? Ayah kau? Kita. Dah baru makan lontong sedang gila. Dah makan dah? Dah kena lontong? Sikit. Ada cili tak? Jom kita ajak sini. Tak nak. Teman nak suruh sini. Suka duduk sorang-sorang. Awak macam kami ni tak melayah sangat. Jom. Tak nak. Tak nak. Jomlah. Tak nak. Kenapa? Kat sini tak ada aku pun. Nanti lah. Cakap. Nak gosik kat atas ke? Kursi kat atas ke? Tak kursi kat atas, kita susik dari bawah. Noh. Ni. Cik ni ada kerja ke? Tak ada dah kot, dah settle dah review ni. Susah? Kenapa? Tapi nak lepak atas je lah dengan lagu. Alah, tak yalah lagi. Kita orang nak gosip. Apa pula? Kita orang nak gosip perempuan. Cik ni terbawah kejap boleh? Oh, ya? Yeah. Sekejap tu. Okay. Gosip apa tu? Okay. Tadi kan buat konten yang saya nak buat kat situ. Kuasa tinggi dulu sebab nanti naik turun sebab dah siap. Lepas tu dah lari-lari kat situ. Lepas tu dia pegang senang. Dah apa? Dia pegang? Bukan, terpegang. Ha ni, masa tak kena tu nak pegang orang kenapa? Dia tak pegang orang. Memanglah tak perasa sebab tengah berdua kat situ. Dia terpegang. Tak. Dia pegang macam mana? Pegang tu nak. Dia pegang macam ni, nak tarik, nak peluk semua. Kau tak ada lah duduk kat situ. Kenapa suruh tak marah dia? Kenapa suruh cik jerit? Sebab tu lah panggil korang. Tak, kenapa Cina tak marah dia? Nak marah macam mana? Dah cakap dah. Kenapa Cina tak cakap je? Apa ni?
Dah sebab tak tahu je. Takut. Eh, cik ni tak macam tu lah. Memanglah. Sebab tak tengok. Tak tahu macam mana. Sebab tu lah Azulah panggil korang, terkejut juga. Tak tahu. Azulah nak kata lah. Eh, nangis. Nak panggil dia, cakap dengan dia je lah senang. Kalau kita tengok balik apa dia kata, apa Sunah kata. Sunah kata macam ni, tengok dia cakap macam ni. Oh, masa dia tak nak ngaku. Kenapa dia tak nak ngaku? Kenapa dia buat macam tu? Tak tahu. Dia terpegang kot kan? Dia buncit kot. Tak, tak betul. Aduh, ya Allah. Awak hari ni. Nani? Syah, ni tak sama. Ya, jangan gila kot. Ni. Sekejap lagi lah kot. Apa dia anak kot sekarang? Aduh! Sekejap lagi kot. Kot apa? Kot di sini. Lagi masuk dalam kot. Oh, nanti lah. Nak ada beli di sini pula kot. Benda senang. Oh, beli di sini. Di sini tak ada benda. Boleh? 375537. Okey lah. Kau ni minum saya. Dia ambak aku tak bawah. Takut. Tapi ni Sunah yang nangis macam mana? Dahlah Sunah. Sunah. Cakap dengan Cik Nina. Tak nak. Nanti kalau Am tahu. Cakap dengan Cik Nina. Tak nak. Tak nak. Saya? Oh, dia tak tahu lah. Aku kata dah terpegang. Aku kata terpegang. Bukan sini, bukan sini. Sini dah. Tak. Siapa ni? Dia buat macam mana? Dia macam tu. Lapan-lapan. Nak pegang dah. Lupa lah. Dah takut. Tadi kan? Aku tanya Cik Min. Cik Min buat apa? Baru dia cakap dia ada kuncung sikit tadi. Dia buat konten lah. Tak tahu dia kata review tadi. Aku tak tahu. Kenapa dia berduk-duk kat atas? Tak tahu. Mungkin dia berduk-duk kan? Tak nak jumpa dia lagi. Tak nak jumpa dia lagi. Nak tanya Cik Nen. Mana Cik Nen? Dia kata dia tak nak. Dia nak berduk-duk aku nak berduk-duk. Jomlah. Jom kita turun bawah dulu. Jom. Turun bawah dia dulu. Jom. Tak nak. Cina duduk sini pun sampai bila takkan settle lah. Dia pegang cina tadi macam ni. Kenapa? Lepas tu terus lari sini lah. Lepas tu dia pun tak tahu je. Serius lah? Korang ada apa-apa ke? Tak ada. Mana tahu. Tanya lah cik. Biar nanti nak pergi cik ni. Aku tak lagi nak pergi duduk. Nek! Tak yalah. Tak nak. Nek! Tak nak korang dengar je. Apa? Gini jahat. Dia tak sengaja, tak sengaja. Bukan dia nak pegang, dia tak sengaja. Berapa? Amanik? Ya. Nak bosik kan? Amanik sini, amanik sini lah. Bosik kan? Amanik sini. Bosik kan? Bosik kan? Panggil dia. Okey. Oi. Okey, sekarang kita dah dengar. Sekarang kita dah dengar pihak Sunah. Aku nak dengar pihak Ham. Dia kata Ham tak pegang dia. Eh, mana ada? Dia pegang dia. Dia kata pegang-pegang macam takkan dia nak. Eh, bila masa? Takkan dia nak tipu kau ni. Kau mana aku tahu? Kau ni aku tak cakap. Cakap je lah. Tak payah cakap macam tu. Tu kau apa? Dah buat tu cakap je lah. Mana aku buat apa pun. Tiba-tiba. Lepas tu takkan tiba-tiba dia nak nangis tak ada sebab apa tu nak tu. Mana aku tak ada. Teriak tempat sebab lain kau. Tak, dia tak rasa tu dia. Mana ada tentu pun. Tapi dia takkan dia nak teriak macam ni. Biar pergi aku tak buat apa. Semua tak lupa. Aduh, jahat. Semua tak lupa aku. Oi. Dah layan dia teriak. Dah kok tak ada. Dia pun tak tahu je. Tak payah.
Tak payah ambil tu Am lah. Nanti Am marah dia. Waktu nanti dia marah Sunnah balik. Tak, dia siapa nak marah Sunnah? Dia tak marah Sunnah lah. Yelah, nanti budak lelaki yang lain percaya tak. Dia. Mana percaya Sunnah? Nanti dia rasa siapa macam ni? Ya. Mana dia nak percaya Sunnah? Nangis-nangis macam nanti tak menyelesaikan masalah, tahu tak? Tak nak. Dah, korang ni tak percaya Sunnah lah. Bukan tak percaya. Itu kita tanya dulu. Tak payahlah, biarlah Sunnah. Biar Sunnah duduk dalam rumah ni. Lepas tu kena pegang-pegang macam tu dengan lelaki. Lepas tu tak ada orang percaya Sunnah. Betullah. Bukan tak percaya. Memanglah korang tak ada kat situ. Ya, sebab tu kami tanya. Kami suruh tanya juga dua-dua pihak nak tanya. Ya, Masya. Sunnah, kalau tak percaya, kami tak duduk sini. Ha. Tengok Sunnah baru cakap macam ni, korang tak percaya ya. Sunnah. Korang percaya Cik Nen ke? Kalau tak kalau kami percaya Cik Nen, kami tak tanya dia macam tadi. Lepas tu dia terucau kan? Yelah, sebab dia takut lah. Lepas tu kita nak beritahu kat Am, Han tak nak. Kau tak nanti Am marah dia. Okey, lepas tu Am tak marah. Am tanya. Dia akan siasat dulu. Dia kan tak nak risau Am. Kalau dia buat salah betul, biar tak dia kena marah. Haa, dia buat salah. Berani dia nak bergaul macam tu. Tak ada sebab. Selalunya Am tak marah. Am akan tanya dulu elok. Aku tanya dulu macam ni, macam ni, macam tu. Tak marah dia. Biarlah. Sunnah ni keras sikit boleh tak? Tak ikut. Sunnah rehat je. Tengok tak cari Sunnah kan? Lepas tu macam ni? Lepas tu nak cerita kan? Kita orang nak dengar je lah kalau macam tu. Kalau Sunnah tak bagi kita orang beritahu semua. Tak perlu aku hantar bawa lah. Kenapa takut? Kau turun je nak bawa. Terima kasih lah dah dengar. Asyik turun. Orang turun pula. Tak payah nangis. Tak payah. Am tak marah. Am tanya dia orang elok. Kenapa dia goyang? Dia suka cuna ke? Ataupun... Nanti Am lagi marah. Am tak marah. Hai, Shani. Am tak marah. Tak nak lah. Kau turun je lah. Am cakap. Apa dia? Mana marah? Mana marah? Mana marah? Kenapa? Tak ada nangis. Tak ada, tak apa-apa lah. Am turun je lah. Cakap je. Cakap. Benda kau nak Am apa pun. Am tak marah lah. Apa tu nak panggil Cik Nen pula? Masya panggil Cik Nen nak? Tak yalah. Tak payah. Tak panggil dia lah. Apa dia pasal Cik Nen ni? Kenapa? Dia ni cakap kat Am. Dia kena Janganlah Cik lagi nangis. Kau kira tak sentai. Tak ada masalah. Tak tahu. Masa tak ada kerja dah. Betul tak ada kerja? Tak. Tadi dia pesyuk dua kat atas dengan tu Cik Nen. Lepas tu tak tahu dia kata Cik Nen pegang dia. Kita macam pelik lah. Cik Nen takkan macam tu. Cik Nen pegang? Haa, pegang dia. Salah terpegang kot. Terpegang kot. Lepas tu tanya Cik Nen. Cik Nen macam tak nak layan Cik Nen kata mana ada, mana ada. Pegang-pegang macam mana? Tak faham. Cik Nen. Duh, macam tu. Buat contoh tak payah? Dia macam nak peluk macam tu. Kat mana? Kat situ lah. Buat apa sini? Saya buat isu kat situ. Lepas tu mana lagi? Editor lagi mana? Dah turun. Dah turun apa tak panggil? Lepas tu pegang macam mana tak faham? Ukirnya macam apa tengah isu? Lepas tu editor semua dah turun. Lepas tu dah habis. Kata shoot dah habis, kenapa tak turun terus? Kenapa nak dengan Cik Nen? Dah ada suruh tunggu kat situ. Macam ni tak? Tak payahlah. Dede! Am tak payah. Dede! Tak payah, ya Allah. Ih, serabutnya. Ya, Am! Biar kita cerita. Dede! Kita cerita tak ada benda. Kalau Sunnah tak salah, Sunnah jangan nangis. Dede! Ya, Am. Sam. Dede, Oi. Tuhan.
Bagi tu apa kau buat? Buat apa? Tak tahu. Macam mana cerita ni Sunah? Macam mana bukan Sunah kan? Okey. Mana? Lepas tu dia buat tak tahu je. Tadi lepas tu Aira semua tanya, dia kata tak ada. Lepas tu nak marah-marah dia orang pula. Tak. Betul ke pegang? Mana ada pegang? Betul. Aku kat situ tadi. Betul ke kau pegang dia cakap tadi? Tadi pula. Kalau tak betul tak ada, cuman nak nangis ni. Cakap betul ke tak? Tak ada ke tak buat apa pun. Tak, macam mana? Cakap beritahu aku macam ada pegang. Tak pegang pun. Sumpah? Ya. Yeah. Nipu. Datuk takkan Sunah nak nangis? Jadi masalah lain kot. Mana ada? Sunah kait ke aku. Takkanlah orang nak marah sebab masalah lain. Baik kau cakap sekarang tu. Betul ke tak? Aku kalau boleh tak nak kecoh. Tak tahu kenapa. Lagi aku nak tahu macam mana. Takkan kau ada situ mana yang lain? Mana yang lain? Mana Sim? Mana Zul? Mana yang lain? Sumpah ni, Sunah. Takkan susah sekali, Sunah? Betul. Jadi, cakap betul-betul je. Hei, Abang! Turun. Ya, Abang. Turun. Kata kau cakap dulu, Abang. Turun. Kenapa, Abang? Masya. Turun je. Macam ni, cakap. Duduk. Jauh sikit. Duduk. Turun. Cerita ni macam mana? Baru ke lama ke bila? Baru je. Lepas tu? Dia nangis ni? Tak tahu lah. Kau beritahu benda betul ni? Aku tak tahu. Takkan dia nangis macam ni? Mana aku tahu, aku dah main laptop tadi ni dengan komputer tadi. Semua tahu ke? Tak, aduh macam mana? Ni aku tanya betul-betul ni? Tak payahlah tipu. Kenapa bodoh kan? Tu buat apa lah? Betul lah. Tak ada ni. Kalau aku suka pun takkan aku buka macam ni? Tak. Takkan dia nak menangis macam ni? Tengah! Tahu orang tu buat apa pun. Kita nak berdama sekejap pun. Tak ada nak. Tu. Air marah dia pasal dia menangis. Bukan. Kenapa dia menangis? Kesian. Tu, sekali kes air kan? Boleh turun tak? Sekali kes air, turun sekarang. You datang ke tolong sekali turun. You nak satu rumah tau. Kalau tak ada satu orang tahu, teruskan. Ada cakap dulu, teruskan. Masya, teruskan. Semua. Turun. Ni, kes ni berat ni. Aku tak main-main, kes ni berat. Kalau kau salah, you nak dapat polis? Dia buat dapat polis lah. Kau polis apa, tak buat apa pun. Kalau tak buat macam tu, takkan buat macam tu. Ni tempat kerja ni. Aku serius ni, tak main-main. Dah lah cakap je lah. Kenapa panggil macam ni? Kau buat ke tak buat sekarang? Buat apa lah, tak buat apa pun. Kau buat ke tak buat? Aku tengah main. Aduh. Ya, aku tak ada saksi, aku tak ada CCTV. Aku nak tahu benda betul-betul. Takkan budak ni main. Dia ada masalah lain tu. Datuk kenapa kau bodoh macam ni? Tak masuk campur lah dia. Dia ada masalah lain? Masalah lain? Eh, you? Masalah apa? Mana masalah? Kalau masalah tak pernah lah cerita kau orang. Sekarang macam mana? Jawablah, buat bodoh macam ni apa? Tak tahu apa lah. Tiba-tiba nangis ni. Dia berat ni. Pegang pun salah ni. Kalau suka bukan jauh macam ni. Eh, suka kau pergi nikah je. Tak pegang-pegang macam ni. Kau ingat senang ke benda macam ni aku nak berkhidmat? Eh, kalau orang tahu lah. Kalau semua orang tahu kat sini, orang akan buat kerja. Kalau aku yang bagi kau buat macam ni, saya tak lah kau bapak kau terus ke apa ke? Kan? Kau bapak kau terus kan? Nak? Nak kau lah. Asal aku tak buat apa nak pun. Aduh. Kau tak buat benda pun buat muka tau je macam ni lah. Kau tak salah ni. Cakaplah dengan aku. Janganlah buat muka gini-gini ni. Cakaplah. Memanglah aku marah benda macam ni.
Cakap apa, tak buat apa-apa pun. Tak apa, biarlah Am. Buat report je? Dia pun dah settle kan, tak ada apa-apa. Buat apa? You buat report, dia cakap dia bersalah apa semua. Kalau betul lah, saya tak ada review ni. Kau bodoh ni. Nak report apa, dia tak buat apa-apa. Dia cakap dah settle tadi kan. Apa siapa cakap settle? Cuma cakap, dah lah Am tak payah. Dah? Kira settle macam tu? Habis dia boleh macam ni, tak nak ngaku. Dia pegang macam tu? Patut dia nak pegang macam tu? Dia macam tu ke? Cakap. Tak ada. Aku buat apa? Faham tak ya? Ya, aku tak boleh macam ni. Okay, macam ni. Lepas tu, biar buat lagi. Nak settle macam sekarang? Nak settle macam sekarang? Cerita punya dah settle lah tadi. Cuma suruh. Kena semua tahu? Tak payah. Nak tahu apa ya? Kena semua tahu pasal kau macam ni. Kenapa buat report? Ya aku tak percaya dulu kau macam ni. Ya aku tak buat pun. Cara kau ni menampakkan kau buat. Okay, aku nak evidence. Aku nak tahu bukti dulu. Okay, kau bagi tahu aku kenapa sebab kau tak buat. Kalau tak, kalau aku tak buat, kenapa budak ni menangis? Apa reason? Apa reason nak menangis? Kau beritahu sekarang. Ada masalah lain ku. Dah tu? Hey, kau gila ke? Jawapan bodoh mana kau bagi kat aku ni? Ha? Hari ni aku nampak ni. Kau tak pernah buat hal ni. Bagi aku satu bukti mengatakan yang kau tak salah dulu. Baru aku bincang balik macam mana. Aku tengah kawal emosi aku ni. Aku tengah bakar ni. Baik kau cakap bukti. Sebelum aku meletup sepak muka kau sini sekarang. Kau cakap sekarang. Aku memang tak buat lah. Aku takkan buat kau bukan ke apa ke kerja tu baik. Eh kau datang sini tu mak bapak kau tahu tak ni. Tolonglah ni cakap ni. Betul aku tak buat Am. Apa tak buat? Apa bukti kau tak buat? Dah memang aku tak buat. Cerita betul-betul. Aku dah cakap tak buat. Macam mana bagi bukti? Dah tu? Dah betul aku tak buat benda tu. You blow kat sini. You nak buat shoot apa? Zul, Alif. Dia mana? Yang you buat shoot tadi? Ya. Waktu kita orang tinggal duduk kat situ. Pasal? Waktu Sunan nak turun, dia kata suruh duduk situ kejap. Pasal? Kita dah buka. Buat selalu ni. Cakap je lah. Tak ada lah, situ sini lah. Kalau tak tahu? Benda pun Cuna dah okey lah. Tak nangis lah. Kalau situ sini, Cuna esok dah tak nak lah kerja sini dah. Malu lah jumpa Cik Nen. Cuna cari kerja tempat lain lah Am. Nanti semua orang tak nak percaya Cuna dah kat rumah ni. Balai. Balai. Eh, kenapa pula? Balai. Eh, asal pula? Kau nak panggil orang lain ke? Tak payah lah. Asal memang balai ni? Balai. Eh, asal balai-balai pula? Sudah. Balai sekarang. Kita balai. Nak sangat. I stand for yourself sebab I tak boleh buat sini. Memang tak suka. Kita polis report. Aku tak tahu lah macam mana. Kita kata macam kalau kau salah, eh, kenapa pula nak pergi mana Am? Tak payahlah Am. Tunggu. Eh, polis. Eh. Eh, sini dah lah. Kenapa nak pergi sana pula? Eh, mana ada? Kita buat apa pun. Apa dia? Betul. Ni betul ke? Mana ada betul pun. Benda boleh buat cerita kan. Tu Am dia bising lah. Dia bawa dengar tau tak? Cuma sini. Kita buat kerja elok ni. Jangan sebabkan benda ni langsung tak ada buat kerja ni. Langsung orang tak percaya kita ni. Disebabkan kau buat macam ni, habis kita nak buat kerja ni, lelaki perempuan. Kau tak fikir banyak? Gatal sangat kahwin je lah. Propose terus. Kau tak pergi panjang ke? Kau sangat nak ambil. Aku tak sokong apa kau buat. Tapi kau salah. Salah tak salah ni? Kawal tak kawal ke salah tak salah? Aku sabar lagi.
Minta maaf pegang ni. Lepas tu kau lepas dia situ. Tak ada buat lagi. Ya. Kalau buat lagi semua ikut macam mana? Oh, kalau semua pegang minta maaf macam tu. Saya rasa kau buat macam tu. Ha. Aku tak buat pun. Aku tak buat apa pun. Habis tu, asal sampai jadi macam ni? Kita kan satu tim. Kau ni polis. Kau buat betul lah. Ayolah. Salah tak salah ni? Balai. Cik Nin. Cuna balai pun. Jangan lagi pesan. Cuna balai pun tak? Cik Nin tak payah balai am. Tak payah balai am. Sini-sini dah lah. Tak payah balai. Aduh. Kaitkan semua tu balai semua. Habis tu kau buat salah tak kena semua? Kita yang buat kerja tak kena semua? Kau fikir aku macam tu? Ha, dekat sini dah lah bincang-bincang. Mana boleh? Buat balai. Kamu senang ni dah macam tu pasal pun ikut je tu. Semua ikut lagi. Ni. Aduh. Jangan tak. Kalau tak buat, cakap tak buat. Aku tak buat lah. Tak ada bukti. Ah, tak ada muka bukti. Muka tak salah. Tak ada bukti. Ha. You cakap tak buat tapi muka tak salah. Nampak sangat muka salah. Nampak sangat dia buat salah. Tak ada evidence. Dia dah cerita side dia. Kau tak cerita side kau. Sekarang kau salah. Cerita apa? Aku tak memang tak buat. Jom lah. Ambil phone aku pergi. Campak dah. Tak ada lah. Tak payah. Ambil phone aku. Pergi balik. Tak payah lah, minta maaf. Kita keluar, kita. Sedih sini lah, aku minta maaf kalau susahkan kau. Sedih sini sudah lah. Memang aku marah. Fuh. Aku tak percaya lah sebab benda ni tak ada bukti. Kau nak aku buat apa? Tumbuk muka kau baik kali. Janganlah sampai ditumbuk. Fikirlah dulu. Dahlah, ya Allah. Sudahlah. Tengok nak, sini ya. Bagaimana? Aku nak ikut. Sembanglah dulu, bincanglah dulu. Bincanglah dulu. Bincanglah dulu. Bincanglah dulu. Tak bincanglah dulu dengan Cuna. Dia orang semua ada ni, bincanglah. Berita tu pula. Berita pula lain. Ni yang paling. Yang main. Kau nak kait kereta sekali semua? Tak sini lah. Bincanglah sini dulu. Masa kau tak ada aku? Masa kau tak ada aku? Aduh, nak bincang pun tak. Ada. Ni. Sekarang ni Ham betul dah Ham buat. Cuna juga eh. Ham sini dah. Kalau buat begitu, dia boleh buat apa? Cuna ikut eh. Cuna dia pun tak nak. Tak payahlah Ham. Nak pernah dah cerita lah kat sini. Salah tak salah? Nenek, tak suka macam ni. Tak payahlah Ham. Sini sudah lah. Nanti ramai tahu. Aku tak suka macam ni. Ham, Ham. Dah Ham. Am, tak ya. Am. Ni. Sini asyik am. Sini lah, lepak lu. Kenapa? Tak tahu. Sayang ya lah, sayang dia. Ah, kawin. Apa tu? Kawin. Ya. Tanah. Kawin. Tanah. Duduk. Eh, panggil Am. Sorry Am, sini, lepak dulu. Nah, duduk. Panggil Am tu nak. So, kita dah tengok Amarah tadi, sorry Am. Aduh. Amarah ke? Dadah. So, itu saja. Bye.